Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Kepada Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimu sholata wa yutu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa tabi' sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulahu nabiyyal karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul. Masih diberi kesempatan untuk bermuajahah, bermajlis. Yang dimana kata Rasulullah, majelis itu adalah taman-taman surga di dunia. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, sahabiahnya, istri, anak-anaknya, tabi'in, tabi'ut dan wa tabi'in, dan juga kita yang mengaku sebagai umatnya hingga yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, ini saya mau kultum tentang ma'rifatullah. Ada sebuah hadis yang bunyinya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Rabb-nya. Jadi sebelum kita mengenal Allah, kita harus kenal dulu siapa kita. Dari setiap Jumat kita sering dengar infak, ada sedekah dari hamba Allah, hamba Allah. Sebenarnya kalau kita galih lebih dalam, hamba Allah itu kan berarti budak, budak Allah. Namanya budak itu kan ya bukan disuruh apa ya, bukan diapain aja harus mau, tapi disuruh apa aja harus mau. Ya. Jadi bukan ngukur kita mau apa enggak. Kayak misal saya bukan saya lah, mungkin kita semua kalau ditanya pengennya di rumah aja, ya pasti pengennya di rumah aja. Enggak pengen di sini. Capek kan ya. Apalagi dari pagi sampai jam 5 gitu kan capek. Tapi kan hakikatnya budak itu kan disuruh apa aja mau gitu. Bukan kemauan kita. Tuh kata Mbak Allah tuh. Kalau di zaman Rasulullah dulu budak, contohlah seperti Bilal bin Rabah, seperti itu. Itu mereka dijadiin budak ya nggak digaji, disiksa, kalau nggak nurut disiksa. Tadi bahkan sampai ketika ketahuan masuk Islam ya itu disiksa sampai badannya itu semua ditindihin ke batu kecuali palanya. Coba gimana di tengah hari siang bolong gitu ya, panas-panas, isiin palanya doang, nggak dikasih minum, nggak dikasih makan, kayak gitu dipaksa buat murtad lagi. Kayak gitu budaknya manusia itu dulu, nggak digaji, disiksa pula. Cuman kalau kita beda, kalau kita jadi hambanya Allah, kita jadi budaknya Allah, kita digaji. Itu di surat At-Taubah ayat 111, udah populer lah ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli minal mu'minin dari orang beriman itu. Udah beriman semua kan ya? Beriman ya. Minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bianna lahumul jannah. Diri kita, jiwa kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dibeli semua. Wa amwalahum, harta kita, duit kita, motor kita, keluarga kita, waktu kita, semuanya. Biar nalang mulia jannah dengan surga.
Kalau kita beli misal, saya, nah tadi kan Allah janji bakal beli jiwa dan harta kita dengan surga. Ibarat kayak begini, saya tanya coba, yang ngasih kita hidup siapa? Yang ngasih harta ke kita siapa? Allah. Tapi pertanyaan gini, kenapa Allah beli lagi? Coba. Ibarat kayak gini, kalau bisa sering nyampein, misalnya aja, saya nggak kenal mantum. Saya datang tiba-tiba ke rumah antum, misalkan antum lagi butuh HP, saya kasih, ini jal, iPhone, misalkan harganya 10 juta ya misalnya, 10 juta. Udah saya pulang tuh, dibujuk pulang aja. Sebulan kemudian saya balik lagi, jal, HP kemarin masih ada gak? Sini saya beli. Lah kok dibeli, kan kemarin antum ngasih kan gitu, bingung. Dibelinya berapa? 100 juta. Coba. Aneh gak sih? Ada gak orang kayak gitu? Gak ada. Nah itu ibaratnya Allah tuh kayak gitu. Allah yang ngasih kita hidup, yang ngasih kita harta, ngasih kita ya segala nikmat yang kita rasain ini, tiba-tiba nanti di akhirat Allah beli lagi. Dan belinya itu pakai harga yang gak ternilai, pakai surga. Makanya kalau orang apa ya, ibaratnya maksiat, orang maksiat, hamba ya, hamba Allah maksiat, itu sebenarnya dia, kalau kata sekanten kan, itu pengkhianatan terbesar. Ibaratnya saya tadi, saya kasih HP ke Ijal, tapi giliran saya chat, dia malah ngeblok saya. Coba, saya lagi butuh nggak? Malah, ya itu. Coba gimana rasanya saya? Sakit kan ya? Saya ngechat, di blok, saya telepon, nggak bisa. Nah, seperti itu juga Allah ngasih kita mata, ngasih kita tangan, ngasih kita kaki. Itu tangan malah dipakai buat maksiat, malah dipakai buat main game dulu. Malah dipakai buat, ya intinya larangannya dilakuin, perintahnya nggak dilakuin. Sebenarnya inti dari Al-Qur'an itu dua, if'al wala taf'al, kerjakan dan jangan kerjakan, simpel sih. Orang cerdas itu bukan banyak ilmu, tapi dia tahu mana benar dilakuin, mana salah nggak dilakuin, gitu. Ya, if'al wala taf'al. Ini dua itu. Terakhir saya tutup dengan hadis yang populer juga. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Ilmu itu, ilmu tanpa amal ibarat pohon tak berbuah. Jadi coba kita sama-sama mengamalkan, walaupun saya juga belum bisa dengan sepenuhnya mengamalkan itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.